You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan. إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Come around, you breathe life into my soul, and I promise that.
in my heart it never dies. Oh Ramadan, Ramadan. Belum bisa, terus menurut 16-17 tahun ini, apakah kamu yakin ketika mandi besar tidak ada hadas besar yang masih ada di dalam tubuhmu? Apakah diterima mandi wajibmu? Kalau belum diterima, ya apa kamu meninggal sebelumnya meninggal dalam keadaan berhadas besar? Kenapa wajib disucikan apa enggak? Sudah diterangkan kan kemarin? Ya, Pak, aku nek mandi wajib niat bosan dulu keluar dari sini ketabrak becak terus marimu mati dalam keadaan berhadas maka cari itu diperkosa oleh tetangganya siswa SD SD rusak piro gede masih gede nih na'udzubillah ini dari sudah keadaan moral negeri ini sudah parah jangan ditambah parah lagi. Maka saya berdoa ya Allah, dari generasi anak-anakku ini semoga Indonesia jadi lebih baik. Amin. Kalau tidak dari mereka ya Allah. Amin. Kalau tidak berharap pada kalian, maka berharap pada siapa lagi? Pada saya. Kembali lagi nih, ada anak umur 2 tahun diperkosa. Umur 2 tahun, kan punya anak umur 2 tahun. Ikan dan kemudian mereka mulai mengajari berbicara satu kata demi kata, kalimat demi kalimat mereka ajari padamu dengan penuh kasih sayang hingga akhirnya kau bisa berbicara tahun demi tahun. Dan sekarang kau sudah menjadi seorang anak yang remaja. Setelah kasih sayang yang ayah ibu berikan pada sudah merasakan bodoh Ramadan. Jadi gampang kalau berarti proyek siapa yang ikut, siapa yang tidak ikut, siapa yang benar-benar ikut materi, siapa yang tidak. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Oke. Ini siapa ini? Ini rebus bukan? Saya akan menyampaikan materi yang berlandaskan agama Islam.
agama Islam itu dilandasi, didasari atas lima perkara. Tulisan. Tidak boleh termasuk golongan orang-orang yang tidak boleh. Islam didasari atas lima perkara. Islam kok memang perkara. Pernah ada pendeta sumpah. Sumpah pendeta ini bingung karena perusahaannya hancur. Ya, dia jadi pendeta, punya perusahaan, perusahaannya hancur. Terus moro namanya Pak Yai. Pak Yai, oh iya, ada apa berita? Ini Pak Yai, saya ini. Saya ini mau masuk. Oh ya silakan. Islam itu bagaimana Pak Yai? Islam itu ada lima perkara. Aku, perkara saya dua itu tidak mari-mari, malah Islam perkaranya ada lima. Bingung saya. Akhirnya saya coba ke Islam. Soalnya perkoronnya. Ya. Islam itu dasarnya satu. Syahadat. Atau sumpah. Ya. Cara agama keseretan itu baptis, ya, dibaptis, disumpah. Atau cara wong Islam sing wis tebu Islam di beat. Tahu beat? Tahu. Ya apa beat itu? Ada vario, ada beat, ada. Lagu itu. Mario BAT RX RX King Saiki Cooper ya. Ya. Dulu sebelum ada Scoopy, dulu ada Scooter. Scooter itu apa ya, Pak Scoopy dulu. Tapi no Vespa. Aslinya Scooter. Cender itu tapi basah. Yang pertama Islam itu syahadat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu Islam, langsung Islam. Seperti kemarin ditayangkan di pintu untuk jadi wawancarain ada orang Korea masuk Islam. Pertama masuk Islam dia itu rada bingung, grogi. Ya apa gue Islam kok akhirnya masuk Islam terus mengikuti puasa karena gak apa ya laki-laki gak apa ikut puasa sehari gak apa-apa dua rata bingung aku malah gak mau biasa malah gak makan bubur ketiga macam-macam akhirnya ditenangkan dengan para ulama para mubaligh dia itu supaya mengikuti Islam ini dengan sempurna ya dengan sempurna artinya apa? Harus mantap tidak usah bingung atau bahwa kau siapa dirinya yang sudah menyatakan diri masuk Islam gak ada sisanya yang merokok besok itu gak bisa merokok, bocor nanggungnya bumi, bocor sabun duit jarum ya bocor tapi nanggung duit jarum, nang bocor nang bumi tek bumi koko kabel karena apa? Karena panasnya nerak makanya Nabi Idris pernah ingin roh neraka malaikat saya ingin refreshing nanggungnya neraka sekarang dibutuhkan karena malaikat kemarin ditonton Nabi Idris itu tidak nanggungin neraka aduh ampun gak kuat jadi, apa itu namanya hanya sinarnya saja neraka itu gak kuat ayo itu malaikat malik itu akhirnya minta keluar terus gimana Nabi Idris kalau gitu ya yang surga saja ayo ke surga gak ngalor kono tanjungan lor ngalor ngalor gak usah susah ke Tanjungan hanya 5.000 14 kilo dari kota Mojokerto sana malah apa Nabi Idris dituduhno suwargo ya Allah astagfirullahaladzim ada gadis-gadis cewantik yang luar biasa oh ada makanan-makanan
makanan yang nikmat luar biasa. Kamu kalau biasanya tahu yang namanya sing jabone ana berapa angin dicopot ini di RW kok jenenge lumpia. Lumpia itu lumpia ini meneng meneng di bumi. Nek kon sakit di bawah-bawah kok sombo. Roti hamburger biasanya ini yang ini kuat kok model di sak papangan sekolah. Yang lebih hebat lagi besok wong lanang nek mlebu swarga itu dijamin disediani tidak dari petanggul papat tidak dari wedok habis habis wedok kabeh petanggul papat kamu siapa yang kamu mau sih lebih swarga itu tidak dari perintah sampai wong lanang sih lebih swarga eh tidak dari oke ayo mengukur kabeh kabeh mengukur petanggul papat mengukur ya mengukur terus wong lanang mengukur bokong coba bayangkan bokong tidak dari petanggul papat ya. Itu makanya ayo disedot yang oleh dua pak tidak ngentut pak masih ngentut tidak dari itu wangi ya wangi tapi gak ada barang sing elek di suara baru kabeh kuapi gak ada orang ee gak ada orang pipis gak ada orang kentut gak ada orang itu nih basin kok kabeh lalu ya bis itu orang Islam makanya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu aib atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kailo ya harus satu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saya bersaksi ngomong hati ini aku bersaksi aku bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah wis kok bisa ora terus berdiri terserah ya memang dianjurkan nek mau bisa mesti mau kesehatan sudah terus gede terus gede ku aku sing tipu bodho ya. Ya terus kecil ya ya kecil tadi biasanya atus gede itu kamu anak-anak orang-orang ibu-ibu yang sudah selesai sudah bersih dari menstruasi atau anak laki-laki yang mandi besar yang pernah mimpi dengan sudah bolong atau bolong atau mimpi dengan orang bilang diembong ya itu bareng mimpi ya mimpi ini kalian bilang sing dulu tak kawan arah arah lanang dorong kawin mimpi ambek bidadari mimpi ini kalian bilang ya mimpi hoho hihe kalian bilang mimpi hoho ambek bidadari datang dulu terus pagi-pagi itu apa sarung yang ini ini buder toles kaku kambung lengur do aku rekam BPG adus wajib adus di pagi hari sebelum subuh atau gak ngimpi ngono ngimpi ame pacare ya ngimpi ame pacare tok laku-laku pacare BPEP kata rumah nah ini wajib mengeluarkan ini wajib mas itu dasarnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat dua kesaksian. Yang kedua dasarnya Islam adalah sholat. Listen, dasar kedua adalah sholat. Ini pelajaran bukian ini tak utamanya, ya kan? Kamu masih SD kan ini, SMP ya di mana, SMA ya di mana, ya? Perguruan tinggi bagaimana? Pelajaran agama itu saya pantas. Kan bukian malah yang kata sepuluh. Ya, masih kamu mau tua kan Pak. Kalau yang kata-kata jempol gak tahu udah sholat atau lolos. Nabi akan bisa selawi, SD Nabi selawi, SMP selawi, SMA selawi, berarti selawi dari masyarakat selawi. Gak tahu Nabi umur dan dari mana itu. Ini itu gak tahu. Mesti selawi. Rukun 7 dan 6. Ya,
Ukur bajunya enam. Tak tahu lima atau empat, mesti enam, ya. Nah itu, ini berarti Islam itu tetap, ya, teguh dan kuat, ya. Sholat itu adalah suatu perbuatan. Sholat itu adalah suatu perbuatan. Bukan nulis. Sholat itu adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram. Dan diakhiri dengan salam. Jadi nanti di, kalau sudah kamu tulis, kamu ke wali kelas, kamu tanda tangan wali kelas. Iya. Pahalanya apa? Pahalanya
buang paku atau peniti di jalan. Ono peniti atau paku di jalan dibuang. Kok siji nek cak kilo kok jadi buang pek jolone. Ono paku di jalan jadi kok buang. Dibuang belakang itu sak kilo. Oh boleh. Kemaku sayang. Lambuli dewe iki jenenge membuang pines, membuang paku, membuang peniti, ya. Itu pahala paling. Terus salat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Salat antara imam dengan makmum harus kompak. Nah, imami Allahu Akbar. Makmum ya kalau Allahu Akbar. Nah, imami Allahu Akbar. Makmumin Allahu Akbar. Ini tak kompak. Tak kompak. Nah, imamin wairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumin amin. Ini jenenge kompak. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wah. Ana kenapa? Ana sing imam tercepat. Imam tercepat dalam sholat tarawih tercepat sedunia adalah sholat di Blitar. Sholat di Blitar di lebokno nang ngene. Anu itu ya. 7 menit sholat selingkuh rakaat. Amin. Imamin degem. Ngancam. Imamin ngancam. Soalnya aminnya pelan. Maksudnya kan kodoh awet. Di balik lima ini rekat kedua. Dan mampu kalahi balap balin. Amin. Mari sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam ngadek. Rek, kali ngajak ke saatah. Di imam yang paling emosi, mulai tak imbang, maka ini harus balance. Balancing harus balance, tunggalin roda di mobil. Karena kan dulu, ini nasi kanan menggok ini, menggok menggok. Ban ini, tengok menggok ini, yang menggok ini. Ya. Ini namanya rukun dan balance keseimbangan. Ini orang mobil, motor, ban ini gak rukun. Ini menggore ini menggore ini. Sik gak motor ini. Nyatu. Sik nungguin bapak ini. Sik nungguin bapak ini. Sik nungguin ibu ini pecah tadi lu. Soalnya balik, gak rukun. Harus belok. Makanya harus keseimbangan. Antara nilainya begini. Ya. Masih gak pekoro menggo, pekoro pelaku bunder ini nasi kini mumet, kini menengahin
Iya. Ya munir ini karena tidak seimbang. Di dalam sholat itu juga ada yang perlu diperhatikan ya. Sholat itu yang dilihat adalah tempat sujud. Seperti Allah itu ada di sana, tempat duduk di mana? Karena apa? Karena di sana tempat fokusnya. Mau sholat ini, doa anak kuasa jam. Kadang kuas nopo di sana Arab pun kadang-kadang nak salatin, tapi pas kau kocori, pas kau sekaos si kocori, kalau pun sani sualu, kalau pun sani mie goreng sedap, kocok, ini mari kocok, walau doli di hati ini kocok. Tambah si kocok si bahasa Inggris, tulisannya gede-gede, si turun tak lembut, bahasa Inggris, ya. Good morning. Good morning. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. Good morning. Belum mandi. Bisa macam mana? Bisa latih. Tak belakang itu latihnya. Jangankan kalian, kalau sahabat ini sholat pada waktu sholat biasa itu yang sholatnya sholat itu di tengah jalan itu kucing gini. Kucing pilih ini dilepok jekel dilepok mesaik ini orang kucingnya cahaya bawa dino nek nanudin bawa ko kucing pilih disakkan orang Arab, orang Arab kan gede-gede ya terus saing ini so gede-gede tapi orang Arab saing ini kayak apa yang mau biar kamu lu Nabi Adam. Nabi Adam itu petang meter gitu deh. Nabi Ibrahim petang meter, petang biro ya. Aku sih mikirnya gak pekoro dukur ya suwalin kira itu aku ya, ya arah saya kita sekiranya gede Nabi Ibrahim, Nabi Musa apalagi Nabi Adam, jauh dukur dibuat seperti itu kenapa? Ya supaya ditunjukkan ini kekuasaan mau besar-besar, tinggi-tinggi dan kuat-kuat. Orang Indonesia kecil-kecil ya kecil-kecil dikongan sualan gede kayak orang Arab rebu jadi nah ini semua begini bahkan ini satu begini ini tidak nang masjid terus ke sini di delek bendera kanjeng Nabi ya roh ya gak ada gua kanjeng Nabi di Januari karena apa? Gak apa-apa kucing itu yang dipisah gak tau cawi ya kan? Mana kucing cawi? Sing ngono itu kucing yang mari B.O. diurugi ya apa anak diurugi ini gak diurugi untuk tambah ketimpal ya makanya kucingnya pinter. Demi jerakannya, nek mari langsung dirugi. Jika perlu jerakan kurang ini tadi kain ini pas jerakannya kurang. Ya. Makanya itu rukun jumbo no dibelah di sini terus supaya Allah. Lah kucing mesuke nabi mesuke ini loh semua orang tempat cucu. Padahal itu tempat cucu tempat ini. Allah. Gue di rumah gue. Awalnya kata rokok, kucing gak pengen ngalih. Ya apa usahamu? Ada disentai nganggo bismillah ya.
kamu oleh ngarepe kucing utawa oleh mburine kucing. Seperti saya pada waktu ibadah haji itu, pokoknya kok gak usah ini. Oke, ini lho, ini ngarepe ya sini, coba jalan ini. Aduh, rokok itu. Termasuk orang yang ditarokai Allah Ta'ala pokoknya gak apa sekarang yang buat gede-gede dukung-dukung orang aku begini kebayang orang Afrika itu ini kepala saya itu jadi sore akhirnya nek rukuk jadi sore dukung-dukung barang sujud menggok. Indonesia. Adi awak dhewe iki ndelosok bon isore kakang kancane kok ngarep. Ayene. Iki dhuwure iki bapakmu kok ngarep. Tapi ae tak anget kena anune kok ngarep. Mari salaman. Pokoke kawan mesin salaman yang hari sholat itu wong Indonesia toh Indonesia bagus Indonesia bagus Indonesia bagus Indonesia bagus Indonesia bagus Indonesia bagus hebatnya orang Indonesia itu ya rasa paguyupannya rasa kompakan dan rasa kasih sayang sesama muslim itu sangat tinggi orang Indonesia ya saya pakai kopi yang hitam itu kayak royokan kalah untung calon ya dikira itu tak lama ini jadi bendera Indonesia kok hitam dari besi itu ya kan kok hitam itu sarung yang lupa di luar sarung yang lagi lagi mau sarung lagi mau di atas cacari pembahan es ibu sholat ya sholat kan isok ga isok atau sampai nol ya. Sholat itu diawali dengan takbir dulu terus dan diakhiri dengan salam itu wajib wong sholat gak salam durung batal sholatnya wong sholat salam berarti sholatnya sebab batal assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi sholatnya sebab batal terus mari mari. Jadi di awalnya takbiratul ihram. Hati-hati, ini saya ingatkan untuk betul ya. Pada waktu niat takbiratul ihram, usolli fardhol maghrib itu dulu niat. Ini menurut Imam Tiga. Nek Imam Hanafi gak apa-apa. Nek Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Kambali. Usolli fardhol maghrib makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ini menurut Imam apa? Imam Hanafi gak apa-apa. Nek nurut Imam Syafi'i gak oleh. Karena apa? Durung di niat. Niate iku mbok jerone ati pada waktu takbiratul ihram. Usolli fardhol maghrib makmuman lillahi ta'ala. Allah iki mu niatine iki. Niat salat maghrib makmuman. Ya, masih gak ngomong maghrib Gusti Allah ya wis ngene kan salat maghrib. Niat sholat makmuman masih gak ngomong makmuman nyoro nek kamu makmum makmuman wis tidak kalau malaikat Allah niat sholat maghrib makmuman Allah arti niat ini ki gue jero arti ngomong ngomong niat sholat iki baru nih niat sebab niat itu tempatnya ada di dalam takbiratul ihram tidak di sebelum atau sesudahnya jadi Allah
kabar niat sholat maghrib lillahi ta'ala keliru, niat sholat maghrib lillahi ta'ala Allahu akbar keliru. Tapi ada imam satu ya, imam Hanafi itu Mas Nurayu banyak Allahu akbar bisoleh ya. Ini lebih baik kita dicontoh. Makanya nek salat kudu harus tenang dulu, tenteng santai, fokus nang Gusti Allah ya. Walaupun kamu tidak melihat Gusti Allah, seakan-akan kamu bisa melihat Allah. Tenang ini, waktu tempat sujud, gak kuat nonton gue bilang, apa itu nonton gue ini, di jalan ini, api dari api ini mau gitu. Boleh ya, api dulu yang menikmati satu tubuh, kapan jadi satu api karena itu, ha, boleh. Allah, akbar kuat nonton tempat sujud ya. Kemudian di situ itu, yang penting satu dalam sholat sing sering ditinggalkan oleh orang-orang nabi, api ini nabi. Nabi itu tanggal terlalu lama, sing biasa ditinggal itu tumak ninah itu anteng sejenak. Bisa biasa ini, Allahu Akbar. Nah ini Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai waladhanin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu akad katetnya terus Allahu akbar. Aja kesusun donga, anteng ambekan. Subhanallah wa bihamdih, bentur kena kilo kena kicik. Ya kate muni ngono. Wes mari tenang. Sami Allahu liman hamidan. Subhanallah wa bihamdih. Iki kamu kok balekno tanganmu nang bumi ngene gak apa-apa. Nangane kok kamu dhewe tapi ya. Mutawa samin Allah liman hamida. Oleh. Karena kata-kata di situ itu dalam salat kembali semula. Ya. Mari rukuk terus tinggal kembali semula. Seperti sendakep oleh. Atau kembali semula rada karo waktu durung. Tung takbir mang, tung takbir mang ngene. Amin Allahu liman hamidah oleh. Utawa sak durunge takbir kamu ngene. Makane dibalik kemana ngene. Sembayang begagah boleh. Sembayang lingkup boleh asal kang ini. Iki temenan kan dari nyandang sembayang sepa padamu ya. Utawa ngene. Pak sembahyang dengkek boleh, boleh ya, karena rimatik Allah. Oke, kekere mari dandani. Mari rezeki sumur atau jadi. Tapi waktu kalau sembahyang bungkuk ya gak apa-apa. Saya menemui orang Turki wedok sudah tua sekitar 60 tahun. Itu berangkat tadi di sana itu wangi seperti huruf L ini. Pada motor kan meng. Aku tumakninah ya, tenang, tenang sejenak. Ojo gopo-gopo, ojo kesusu-susu. Kan diketung sopo sholat itu ya kan. Gendruwo ya gak ono, kowe gombal ya gak ono. Kowe gombal. Ya kaya es gak sedap. Ngomong kaya kamu gak sedap. Kowe gombal itu biasa menakut-nakuti. Semuanya itu bentuknya setan. Menjadi bermacam-macam setan. Tadi gendruwo, tadi kowe gombal, tadi pedon, tadi koyo, tadi apa itu lagi. Iya pocong dan baik mati-mati soal itu setan semuanya bahannya dari setan padahal bahannya dari suwetan yang bulat tapi bulat mana tapi bulat makanya cok bobo-bobo ya uang nek bobo-bobo itu termasuk gangguan setan makan bobo tidak baik semua bobo ada kauman kan bulat manusia ya untuk urat nak kepocongan. Subhanallah, kalau tidak ada masih pun, assalamualaikum, alhamdulillah. Mengkok, tarik kertas minyak, tempat semua ni, mengkok,
barang pawangan umat. Waten ka umat mak ni kalau terus ini makan. Akhirnya semangat, mulai rakus, ya, kesusu rakus. Dia cuma tanding gurunya, mungkin semuanya. Punuk dia itu cari buat Dewi. Bokku itu sebelah sekolah lu. Kenapa nak aku hak-hak lu? Jenisnya iwai Dewi. Anu, apa jenis makan lu sekolah gak ada apa kok gak usah dikitar aku belum tahu. Pacet kejolong. Oh, kenapa kok gak ada? Oh, makan lu karak. Akhirnya obatnya siji, obat dari orang Jawa asli. Mengambil minyak jelantah, wajan, ya. Ditolekno ku dubur. Dubur iku ngene iku sing gawe metuan iku. Amunnya ya. Ditolekno ngene, srek. Ditolekno maneh srek. Ditolekno maneh srek. Maca bismillah. Ku dubure dhewe, ku dubure pancen. Atau jauh ketelokan pahit makai minyai rasu selentik kamu ya cengkelokan kamu cengkelokan kamu kamu tukurmu kok kayak minyak jelantah sing mari digawe goreng pancor kene iki lho delalah kuasane Gusti Allah ya barokah maca bismillah lali nek dhewe iku kelelekan rene iwak orang-orang yang jamun kuduk aku kok bos ini pengalaman nomor dulu PE kamu dua hati cili ya pernah saya itu saya pegel gencilan momong hati itu kali akhirnya momong Pak Gendong ini ngiler ini dengar cili gali sapi loh sapi nak kuat kuat gua pun mesti ngiler apa gak bisa ngidu sekali Dewi nang sebelah tang sebelah selatan ya sebelah selatannya ini kecil. Lo nak akhirnya apa lah kami terai hilangan ke Dewi pun. Karena apa tambah apa malah duit duit golden nah. Duit golden itu duit lawas yo golden. Warnane seperti abu. Seperti apa pokok coklat ya warnanya. Pak tembakau ini. Untung ini lawas. Iki dia mbak Rizik terus warnu ditaleni benang. Kalian benar di kalungnya. Oleh orang Gino bisa ngiler. Nah, dari mana itu? Nggak tahu. Kok seperti ibu luar biasa. Ramadan.